Seorang anak tewas setelah dirinya tercebur ke dalam sumur sedalam 30 meter yang berada di rumahnya. Sang anak jatuh dari sebuah lubang di atas sumur saat menemani ibunya yang sedang menjemur pakaian. Bintang Bima, bocah berusia 4 tahun, harus kehilangan nyawanya setelah terjatuh dari lantai 2 rumahnya dan masuk ke sumur sedalam lebih dari 30 meter. Kejadian ini terjadi pada Senin sore saat korban menemani ibunya menjemur pakaian di lantai 2 rumahnya. Korban yang tengah asik mengejar kucing tak melihat adanya lubang yang ditutupi fiber, lalu diinjak olehnya dan langsung terperosok ke dalam sumur. Pihak keluarga sempat melakukan pertolongan dengan meminta bantuan tukang sumur. Namun kurangnya oksigen membuat penyelamatan gagal. Akhirnya petugas rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung berusaha menyelamatkan korban. Evakuasi berlangsung 1 jam dan korban berhasil dikeluarkan dari sumur. Naas, nyawa Bintang tak dapat tertolong akibat kurangnya oksigen dan benturan di kepala saat jatuh ke dalam sumur. Jenazah Bintang Bima langsung dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk diotopsi.